Oke, halo semua. Balik lagi di Razorball Channel dan masih Losaga Remaster ya. Untuk video kali ini udah settingannya gue benerin ya. Gambarnya bakal full. Terus yang pengen gue lakuin di sini adalah cobain semua hero yang ada di Losaga Remaster ya. Dari yang kemarin gue coba itu ada Tau Warrior, Robin Hood, terus Kage Ninja. Itu perubahannya banyak banget ya dari versi sebelumnya. Dan sekarang gue pengen, kenapa Robin Hood lagi dong? Salah-salah, bentar. Cobain semua hero-nya satu-satu, kita cek perubahannya itu apa aja ya. Dari Tau Warrior itu awal-awal dan gak ada perubahan. Dari Robin Hood kita bahas sedikit. Perubahannya dia bisa langsung nembak 3 kali kayak gini, model kayak udah Evo, terus dia bisa nembak air attack 3 kali juga, dia bisa ngedash terus nembak juga. Jadi udah mirip hero Evo banget, tapi gua rasa lebih keren sih karena nggak perlu ngevo. Karena gratis ya. Dan ditambah lagi setiap hero yang kita dapat di sini di awal itu langsung jadi permanen. Jadi keren banget inilah Saga. Lanjut ke hero kedua, di sini ada Iron Connect. Untuk Iron Connect, gila ini the whole charge-nya ya. Untuk sound efek ngehitnya tetap beda, beda dari yang sebelumnya. Keren banget. Dash the hold, basic hit. Ini the hold ya. Banget sumpah, udah kayak apa ya, mengintimidasi orang gitu. Gua tusuk loh. Tapi nggak ada perubahan sih kalau menurut gua di Iron Connect ya, masih sama skill ya, skillnya ya, armornya pasif ya, skill weapon. Oke, lanjut ke hero berikutnya yang belum gua coba semua sih ini sebenarnya. Anjir, dia bisa dilempar pak. Oh, kita ngeluarin dulu terus dilempar gitu. Oh, gue tahu sistemnya sekarang. Jadi kita ngeluarin bom, kita megang bom, terus kita bisa ngelempar baru sebanyak 3 kali. Setelah itu bomnya hilang, kita harus ngeluarin lagi. Keren sih apa Captain Luke-nya ya. Mungkin di LS ini doang gue pengen make Captain Luke. Gara-gara dia bisa ngelempar kayak gini. Air attack-nya sama, basic hit-nya sama, skill-nya sama. Sama dalam artian tidak ada perubahan. Tapi efek ledakan dari skill armornya keren banget tadi. Kita lanjut ke hero berikutnya, ada Vermek. Masih sama, setara Evo ya. Ditambah lagi setelah meteor keluar itu ada kayak semacam efek, nah fieldnya gitu loh yang ngebakar. Gila ini sih enaknya Losaganya nggak pakai ngevo, hero nya udah pada Evo. Masih sama, tidak ada perubahan. Tapi sejauh ini keren. Dan gaupnya ngisi sendiri, enak banget. Tanpa harus di charge gitu, jadi kita bisa lari-lari sambil. Kayaknya bakal banyak user Airfire, bukan Airfire Mac. User Fire Mac Losaga Remaster deh. Mantep, mantep banget. Masih banyak yang harus kita coba di sini, ada Berserker. Wah, Berserker ini kayaknya udah evo juga ya, dia ada gaup. Kalau penuh mungkin bisa jadi kebal. Kita nggak bisa nyoba karena harus ada yang ngehit ya. Skill armor, skill ACC, skill helm, skill weapon. Oke lah, sama ya. Untuk Berserker nggak terlalu ada perubahan ternyata. Gila, keren sih. Keren, keren, keren. Dan mungkin buat yang belum nonton video gue kemarin ya, untuk masalah swipe di sini udah bisa swipe, bisa swipe secara leluasa. Berikutnya namanya kalau di sini apa nih? Crazy Miner. Ya, nggak ada perubahan sih kalau ini ya. Masih sama, dasnya juga sama. Skill weaponnya pun
sama. ACC-nya, helmnya. Oke, wajar sih. Hero-hero biasanya yang nggak terlalu populer kayaknya nggak usah dirubah juga nggak apa-apa ya. Space Trooper. Wah, ini kayaknya berasa beda deh. Kita nggak bisa nge-find pakai trooper dong. Dan dia nggak bikin find juga. Ini beneran tembak laser, anjir. Gila. Kayak berasa main Gundam gue. Anjir. Oke, jujur deh, pendapat gue Space Trooper-nya kurang enak. Berikutnya, Shadow Assassin. Shadow Assassin. Dia nggak bisa cancel di sini. The Hold Dust kan ya. Oke, ini untuk The Hold-nya masih sama ya. Poison. Dust-nya masih sama. Air Attack masih sama. Air Attack Dust juga ada. Ini versi Reform berarti ya. Semi The Hold. Bentar, gue bingung pakai gauknya ini buat apa ya? Oh, S plus A. Anjir, dia bisa ngilang. Keren banget. Shadow Assassin-nya bisa ngilang, tapi harus ngehit. Ya, balance sih. Soalnya kalau tiba-tiba lu ngilang terus nggak tanpa harus nyerang, kan ribet ya. Tapi di sini enak, jadi kita harus ngehit. Oke, gue baru sadar ya, di bacaan sebelah sebelah kanan itu ada semua. Takutnya gue ada beberapa hero tadi yang terlewat ya, mungkin aja. Kita coba Space Trooper deh. Oh, nggak ada ya. Oke, lanjut aja ke hero berikutnya. Ada Justice Defender di sini. Langsung Evo lagi, langsung Evo. Mantep lah, suka gue sama LS ini mah. Tapi udah versi ke nerf. Nggak bisa terbang-terbang kita pakai ini. Keren, keren, keren. Langsung Evo, ACC-nya, skill helmnya, skill armornya, skill weaponnya, dehold-nya. Keren sih ya. Semuanya udah langsung Evo berarti di sini. Nggak usah nge-Evo lagi. Kage Ninja kemarin udah gua coba. Dan perbedaannya adalah ini, di hold tahan ya. Sama ini. Dia nggak bisa ngelempar shuriken. Ya maklum lah. Kan ini tanpa di evo ya. Syukur-syukur udah bisa langsung ngeluarin rantai. Musketeer. Basic hit standar. Dia versi belum Evo ya. Maksudnya mirip versi belum Evo dan harus reload dulu. Dan gak terlalu banyak perubahan untuk Musketeer. Skillnya juga masih sama. Gue masih bingung dah menu ini tuh apa ya. Kita lanjut aja hero berikutnya, ada Dark Summon. apa ya, hit effect, sound effect hitnya itu kayak orang nabok beneran gitu. Oke, fungsi gauknya di sini apa? Oke, Evo lagi. Langsung bisa combo, mantep lah ya. Skill weaponnya, apakah ground hit seperti Evo-nya? Kita coba dulu. Oh, tidak ya. Jadi harus dibantu dengan Ice Mag mungkin. Sekarang gue coba skill helmnya, ngisinya langsung penuh. Mantep lah ya, langsung penuh. Keren, keren. Bakal jadi hero favorit nanti ya. Bisa combo, helmnya berguna banget. Berikutnya ada Smile Joker.
Oh, ini sih kita nggak bisa langsung ngedas ya. Oke, basic hitnya nggak ngebounce. Berarti ada limitan buat yang dulu makainya dibuat ngefine atau dibuat bounce. Sekarang terbatas ya, nggak bisa. Kayaknya bakal jadi hero one hero ini. Oke, dia bisa air attack. Cuman gue nggak tahu gimana cara nyobanya. Oho, bounce tapi kita nggak mental lagi, nggak kayak versi sebelumnya. Healthnya masih sama. Tapi bisa terbang pakai balon. Semi dehul. Oke, mantep mantep, lumayan sih. Gak terlalu bagus kalau menurut gue untuk semua joker. Dibandingin sama yang tadi-tadi tuh ya, keren-keren banget. Oke, akhirnya tiba cobain Grim Reaper ya. Gue kemarin tuh penasaran apakah bisa bisa full damage pakai Grim Reaper. Susah banget anjir. Woi. Wah, gue pengen banget gitu. Dan ya, Grim Reaper-nya di sini hampir setara Evo, tapi nggak pakai Gauk ya. Oh, kalau udah kena skill weapon tuh nggak setinggi sebelumnya, DLS sebelumnya. Tuh ya, atau gue yang mungkin kurang cepet. Tapi sejauh ini keren sih. Kalau misalkan gue disuruh milih, kayaknya Grim Reaper paling bagus. Tapi susah lah ya. Oke, untuk Grim Reaper tentunya yang paling bagus itu ya. Dia bisa air combo paling mantep di sini. Lanjut aja kita ke hero Paladin atau Grand Templar kalau dulu. Gua coba dulu ya. Dash attack tahan. Aduh, versi belum Evo ini. Apakah dia bisa? Nggak bisa. Berarti memang benar-benar belum Evo ya. Basic hit-nya masih sama. Skillnya oke, nggak terlalu banyak perubahan di sini. Skill weapon ya lumayan lah, tapi kalau dibandingin sama Grim Reaper jauh banget. Oke, wall tiger kalau jalan dia jongkok nungging ya, tapi kalau berdiri dia nggak nungging. Mantap sih basic hit. Gua coba baca dulu. Oke, atahan, ditahan semi dehold, ditahan lama, langsung bisa rolling rolling, tapi nggak bisa lompat. Dan kalau nabrak, ya gue masih nggak tahu kombonya gimana ya, cuman mungkin usernya bakal nemuin. Oke, nggak langsung pusing. Dua kali nggak langsung pusing ya, harus tiga kali. Emang gitu sih ya. Ini skill armornya keren banget ya. Skill helmnya masih sama, nggak terlalu banyak perubahan, dan ya mirip hero Evo-nya ya. Berikutnya Death Knight versi belum Evo ya. Oke, skill armor, DC, ditahan 1, ditahan 2. Gila, ada suara-suara ngerinya gitu kalau pakai ACC. Dan nggak terlalu banyak perubahan di Death Knight. Kita coba samurai. Samurai tidak Evo.
Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa ngebedain Samurai Evo dan enggak ya. Kalau dari yang gue rasain ini sih nggak Evo sih mungkin. Skill weapon. Animasinya loh, efek-efeknya itu loh keren banget di sini. Oke, standar, nggak ada banyak perubahan di sini. Zoro. Gua kok nggak bisa dong? Hah? Apa gua yang nggak bisa? Kayaknya gua yang nggak bisa ya. Gua penasaran, apakah bisa? Oh, bisa, bisa, bisa. Tapi butuh waktu yang lama untuk mencoba. Ma, ini nggak Evo ya? Dan nggak Bones juga. Oke. Coba lanjut ke hero berikut. Eh, salah dong. Oke, patch terakhir ya ini ya. Zhouyun. Ini kayaknya Evo deh. Atau emang kayak gini, gue nggak pernah pakai Zhouyun jadi kurang tahu. Masih sama sih. Semua penjelasannya ada di sini ya, di sisi kanan. Skill weaponnya masih sama. Nggak grounded kayaknya tadi. Ya mungkin kalau perubahan-perubahan kecil di gear itu perlu di apa ya, dicekin satu-satu lagi lah. Tapi kalau untuk dasar hero-nya nggak terlalu banyak perubahan, hampir semua. Kecuali tadi ya, Shadow Assassin itu tadi Fire Max Shadow Assassin, Robin Hood tuh keren banget. Star Buster udah gue coba sih sebenarnya ya. Dan gue masih nggak terlalu ngerti kombonya. Oke. Yang kemarin gue juga udah nyoba itu Hermit juga. Keren banget sih ini. Untuk Hermit nih hero-nya keren banget. Jadi kita bisa punya dua tipe hit, basic hit. Bisa ground sama normalnya kayak gini. Ini normal ya. Terus kalau yang ini ketika lawan udah jatuh. Untuk kombonya gue masih belum paham. Tapi intinya dasarnya kayak gitu. Skill weapon, skill armornya ground hit ternyata, skill ACC, dan skill helm. Untuk skill helm itu kayaknya counter atau apa gitu. Karena ini masih belum terlalu jelas ya. Kita nggak bisa nyoba buat kelawan gitu loh maksudnya. Dan ya tadi gua udah cobain semuanya. Sejauh ini yang paling bagus menurut gua tetap yang di awal-awal tadi ya, ada Robin Hood, ada Fire Mac, ada Captain Hook, sama Shadow Assassin dan Grim Reaper. Itu yang paling the best menurut gua. Terus untuk Ninja Justice itu juga udah bagus karena udah langsung Evo ya. World Eater juga udah Evo tadi. Terakhir ya, gua pengen coba Grim Reaper bisa nggak? Susah lah ya. Susah, susah, susah. Kayaknya bisa, cuman kayak harus dipelajarin lebih lanjut ya. Timingnya itu harus didapetin dulu lah. Dan ya, tadi udah review semua hero Lost Saga Remaster, semua perubahan dan perbedaannya. Dan terima kasih buat kalian udah nonton. Buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.